Setia Trans 7, di Jumat malam ini On The Spot kembali hadir untuk menyajikan berbagai informasi unik dan menarik yang akan menghibur dan menambah wawasan pengetahuan Anda. Malam ini Anda dapat saksikan 7 hewan terpopuler di dunia maya, pencurian organ tubuh orang terkenal, 7 cara komunikasi hewan, serta fakta unik tentang api abadi di Turkmenistan. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Dunia maya ternyata tak hanya menarik bagi manusia saja dalam menarik perhatian dan popularitas. Faktanya, hewan-hewan berikut pun berhasil menjadi selebriti dan terkenal di internet. Tak hanya mengandalkan fisik dan wajah mereka yang imut dan menggemaskan saja dalam meraih popularitas, beberapa di antara mereka meraihnya karena aksi yang luar biasa yang ditunjukkan dan mampu menarik perhatian masyarakat. Siapa saja mereka? Berikut 7 hewan terpopuler di dunia maya versi On The Spot. Populer di dunia maya yang pertama adalah kucing Daisy. Anak kucing bernama Daisy ini berukuran sangat mungil berbanding terbalik dengan popularitasnya di dunia maya saat ini. Hal itu terjadi setelah pemiliknya Ben Therody mengunggah beberapa foto Daisy di jejaring sosial Flickr. Sejak saat itu, ia menjadi kucing terkenal karena lucu dan keimutannya. Pria berusia 35 tahun yang berasal dari Australia dan menetap di Tokyo ini memang gemar mengambil gambar Daisy yang berusia 11 bulan. Ben dan istrinya Mickey mengaku merupakan pecinta binatang dan fotografi. Beberapa foto yang diunggah Ben menunjukkan Daisy, anak kucing Persia ini, tengah bermain dengan gulungan benang, berada di dalam mangkuk, masuk ke dalam celana, hingga bermain dengan bola dan tongkatnya. Semua hasil fotonya benar-benar menggemaskan, hingga berhasil menarik perhatian dunia. Sejak saat itu pula, Ben mulai membuat video aktivitas kucing imut ini dan mengunggahnya ke situs YouTube agar semua orang bisa melihatnya. Ben sendiri mengaku terkejut dengan banyaknya respons positif dari hampir seluruh dunia mengenai kucing peliharaannya ini. From Mr. 305 to Mr. Worldwide all around the world. Seekor anjing bulldog Prancis betina berwarna hitam bernama Trotter kini menjadi anjing paling populer di jejaring sosial Instagram. Ia memiliki lebih dari 30.000 followers. Kepopuleran Trotter tak luput dari ide kreatif sang pemilik, yaitu Sonia Yu yang tinggal di San Francisco, Amerika Serikat, yang rajin memotretnya dengan dandanan yang lucu dan menggemaskan. Dalam foto-fotonya, Trotter yang baru berusia 1 tahun tampak mengenakan berbagai macam kostum hingga terlihat benar-benar menggemaskan. Dalam satu foto, terlihat Trotter bergaya ala Sherlock lengkap dengan cerutunya. Di foto lainnya, ia terlihat seperti bintang hip-hop yang mengenakan wristband dan kacamata hitam. Ada pula pose Trotter tengah menggigit sebuah donat dengan topi chef-nya atau pose imutnya yang menggunakan kumis palsu. Trotter tampak menikmati perannya sebagai model. Sonia, sang pemilik yang juga merupakan fotografer, berkata bahwa ia mulai memfoto Trotter awal tahun 2012 lalu. Sekarang, jika ia tengah berjalan-jalan bersama Trotter, selalu saja ada orang yang ingin foto bersama anjing peliharaannya tersebut. Beberapa lainnya bahkan berhenti hanya untuk memberikan Trotter makanan. Ia sudah seperti layaknya selebriti. Selanjutnya ada seekor kucing bernama Sockington. Bila manusia berkicau di Twitter itu adalah hal yang biasa. Lalu bagaimana jika seekor kucing yang memposting-posting tweet? Anda percaya? Faktanya, kucing ini memiliki akun Twitter dengan jumlah pengikut mencapai 1 juta lebih. Kucing milik Jason Scott ini memiliki kicauan tentang kehidupan dan perilaku sehari-hari sang kucing. Mulai dari makanan, tidur, hingga harapan-harapannya. Kisah Sockington bermula dari suatu hari di tahun 2007. Scott memutuskan untuk membuat komik strip dengan sudut pandang kucing. Kemudian Scott memposting perilaku kucing berbulu abu-abu dan putih ini di jejaring sosial Twitter. Dan ajaibnya, Sockington bisa menarik perhatian banyak orang untuk mengikuti akun Twitternya. Anda tertarik menjadi pengikut kucing lucu ini?
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Jika kucing paling populer di Twitter adalah Sockington, maka anjing dengan jumlah fans terbanyak di jejaring sosial Facebook adalah Boo. Dalam akun Facebooknya, Boo memiliki lebih dari 1,3 juta fans. Boo adalah seekor anjing jenis Pomeranian yang lahir pada tahun 2006. Ia memiliki wajah yang begitu lucu, hingga berhasil menarik hati jutaan fansnya di Facebook. Dengan alasan yang sama, maskapai penerbangan Virgin America menunjuk Boo sebagai ikon barunya di tahun 2011 lalu. Ini juga menjadi salah satu cara Virgin Airlines menunjukkan bahwa maskapainya ramah terhadap hewan. Mereka ingin penumpangnya, baik hewan maupun manusia, dapat menikmati penerbangan dengan nyaman. Kini, foto Boo menampang di pesawat Virgin America Airlines sudah ada di akun Facebooknya. Dengan seragam khas yang berwarna merah, Boo terlihat duduk di karpet merah sambil memamerkan senyumnya yang menggemaskan. Bos Facebook, Mark Zuckerberg, dan istrinya Priscilla Chan memiliki seekor anjing kecil bernama Bee. Mark pun membuatkannya akun Facebook. Saya adalah seekor anjing poodle, termasuk dalam jenis Hungarian Sheepdog. Saya lahir di Grants Pass, Oregon, dan kini tinggal di Palo Alto bersama Mark dan Chila. Saya adalah anjing yang sangat lucu. Demikian keterangan yang tertulis pada profil Facebook Bee. Kehadiran anjing ini memikat perhatian karena selain lucu, Beast juga bukan anjing sembarangan, mengingat majikannya adalah pemilik jejaring sosial tersebut. Sudah lebih dari puluhan ribu likes pada halaman Facebook anjing berwarna putih ini. Mungkin Anda tidak percaya jika ada seekor anjing yang bisa berbicara. Namun sebuah video di situs YouTube memperlihatkan seekor anjing berjenis Siberian Husky yang bisa berbicara dan menjawab pertanyaan pemiliknya bernama Mishka. Anjing berusia 9 tahun dan tinggal bersama sang pemilik, Matt Gardea, di Amerika Serikat, benar-benar membuat sensasi di dunia maya. Ketika sang pemilik berkata, "I love you," maka Mishka akan menirunya. I love you. I love you. Video ini pun telah disaksikan oleh lebih dari 77 juta orang pengunjung situs YouTube. Sebuah angka yang sangat besar untuk video yang berdurasi singkat ini. Tak hanya itu, dalam video Mishka lainnya, ia terlihat bisa menjawab pertanyaan sang pemilik. Ketika ditanya, "Mishka, are you stupid?" ia langsung mengatakan, "No," dengan lantang. Stupid. Ia pun bisa bernyanyi dan mengatakan, "I'm hungry," atau "Aku lapar." Sungguh lucu dan pintar ya anjing ini. Selanjutnya adalah aksi kucing lucu yang berjudul Surprise Kitty. Dalam video ini terlihat ekspresi terkejut kucing kecil yang sangat lucu. Tak tanggung-tanggung, video ini telah berhasil memikat 69 juta lebih pasang mata yang mengunjungi situs YouTube. Yang tak kalah populernya adalah aksi bayi panda dalam video yang berjudul The Sneezing Baby Panda. Dalam video ini, si bayi panda berhasil membuat sang ibu yang tengah menikmati makanan dibuat sangat terkejut oleh aksi bayi panda yang bersin. Karena aksinya mengejutkan sang induk, video bayi panda ini menjadi sangat terkenal dan telah disaksikan oleh lebih dari 158 juta pengunjung situs YouTube. Pemirsa, itulah 7 hewan terpopuler di dunia maya versi On The Spot.